anda bersama saya Nisa dan hari ini Nisa ingin menerangkan serba sedikit berkenaan dengan pemacu cakra keras yang ditawarkan oleh Western Digital. Pemacu cakra keras merupakan perkara yang penting dalam setiap komponen komputer. Kesemua fail, foto, video, dokumen, segala macam perkara disimpan dalam peranti tersebut. Adalah penting bagi kita pengguna untuk mengetahui pemacu yang mana sesuai untuk kegunaan kita. Jadi di sini Nisa bersama-sama rakan-rakan sekerja Nisa akan menerangkan mengenai 5 jenis pemacu cakra keras oleh Western Digital. Hai, anda bersama saya Ari Ismail, salah seorang penulis di Amans. Dan ini adalah komputer saya menggunakan Hackintosh. Okay? Dan seperti yang korang tahu, Hackintosh memerlukan kepulauan sistem yang agak rumit dan saya telah memilih Western Digital sebagai harddisk utama saya. Dan kenapa saya memilihnya adalah sebab dari segi kempatasannya yang sangat sesuai untuk kepulauan harian dan tidak mempunyai sebarang masalah untuk saya dalam membuat konfigurasi Hackintosh yang sangat stabil untuk digunakan sepanjang hari. Dari segi kepantasan, kita tengok tak ada punya sebarang lag atau lengah masa. Okay? Dan saya lihat dari segi prestasi hariannya juga, kalau kita tengok dari segi copy paste file pun tiada lagi masalah slow. Okay? Kalau kita tengok dia lancar seperti biasa. Okay? Jadi saya sebagai seorang penulis di Amans dan juga dalam masa yang sama saya sebagai seorang pelajar yang tidak punya sebarang bajet yang tinggi, saya merasakan Western Digital Blue sangat memenuhi keperluan saya. Ha, kalau korang nak tahu, selain daripada Nisa mengacara Yosh dekat Amans tu kan, Nisa juga ada mempunyai perniagaan sendiri di bawah jenama FSYN, which is Nisa jual baju-baju wanita. Tapi kalau nak tahu, dalam dunia perniagaan ni, kita nak baju kita laku, kita mestilah ada good presentation. Good presentation bermakna gambar produk yang bagus, yang berkualiti dan of course resolusi tinggi. Tapi menjadi satu orang kata apa, dilema seorang peniaga, kat mana kita nak simpan gambar-gambar yang saiznya besar. Bagi Nisa, WD Green dah cukup untuk simpan gambar-gambar yang bersaiz besar ni. Disney juga dia guna kuasa yang rendah, so dia memang menjimatkan tenaga lah. WD Green ni bagi Nisa setakat ni dia memenuhi keperluan Nisa sebagai peniaga untuk simpan gambar-gambar baju dan juga produk yang Nisa jual. Nisa recommend juga dekat peniaga kat luar sana sebab WD Green ni memenuhi keperluan Nisa sebagai peniaga nak simpan gambar-gambar baju dan juga gambar-gambar produk yang Nisa ambil. Hai, saya Obofin ataupun nama sebenar saya Effin Azril. Saya adalah pengulas utama di Amans Domain dan anda mungkin telah melihat ulasan-ulasan saya di laman Amans Domain dalam bentuk gambar dan juga video. Jadi, selain bekerja memerlukan harddisk yang besar untuk melihat kesemua video dan gambar-gambar yang diambil, saya juga memerlukan sebuah PC yang bagus untuk bermain semua aplikasi komputer. Jika anda lihat, apabila anda menggunakan dua setup macam ini dan monitor yang besar, anda memerlukan hardware yang bagus untuk memastikan apabila bermain permainan komputer, anda akan mendapat kelancaran dan frame yang tinggi. Jadi, oleh sebab itu, saya menggunakan Western Digital Black kerana ia sebuah harddisk yang bukan sahaja pantas, tapi ia memastikan anda boleh bermain permainan komputer dengan spesifikasi tertinggi. At least kiranya anda mahu jadi seorang PC masterist seperti saya dan mahu bermain setiap permainan komputer pada tetapan tertinggi, gunakanlah WD Black seperti saya. Hai, saya Tekong. Jadi tadi anda dah bersama dengan Nisa, Arif dengan Effie dan hadis-hadis daripada WD yang sesuai untuk kegunaan diorang. Jadi hadis WD yang sesuai untuk kegunaan saya sebagai pemilik bisnes adalah WD Rate dengan sistem NAS. Jadi WD Rate ni dikhususkan untuk network attached storage ataupun lagi singkatnya sistem NAS. Sistem NAS ni pula, kalau macam anda menggunakan Dropbox, anda menggunakan Google Drive, dia lebih kurang macam tu juga. Cuma yang ni kita buat sendiri. Kalau Google Drive, Dropbox, kita tak tahu file tu kat mana. Kalau yang ni kita tahu, oh, kalau nak apa-apa ulasan apa semua, dia dalam tu. Dan aman kat Rawang atau aman kalau macam dia kat tempat lain ke, kat overseas, dia nak ulasan daripada OB, at least ulasan tu dah ada dalam ni. Aman, hanya perlu download sahaja. Juga menariknya pasal apa sistem NAS yang kita buat sendiri, dia menjimatkan harga sebab kalau macam Dropbox contohnya, harga dia mahal.
Dan kemudian ialah sebab harga mahal, jadi kita tak boleh nak simpan banyak benda. Kalau macam NS sendiri, kita boleh tinggal beli hard disk je dan kita boleh upgrade pada masa akan datang. Jadi untuk upgrade tu pula, itulah kena ada hard disk yang sesuai dengan sistem NAS. Jadi WD rate adalah yang paling sesuai untuk NAS. Lagi satu item yang sesuai untuk pemilik syarikat adalah WD Purple. WD Purple ni kalau macam sekarang ni ada sistem CCTV apa semua. Kalau dulu CCTV mungkin gambar pun pixelated, gambar tak nampak apa semua. Jadi sekarang ni untuk keselamatan pejabat, untuk keselamatan kedai ke apa, WD Purple adalah untuk sistem CCTV anda yang sendiri. Jadi apa yang WD Purple ni kelebihan dia, dia boleh record HD, lepas tu kurang drop frames. Ialah sebabkan kalau CCTV, kalau kita rakam gambar, kita tak nak tiba-tiba sebab maklumat tu besar sangat, gambar tu terputus. Gambar terputus, hilanglah security kan. Jadi itu adalah jadi apa masalah lah kepada pemilik CCTV. Buat masa ni kami pun tak ada office lagi, jadi kami tak try pula apa sistem CCTV ni. Tapi yang saya pasti, kalau saya akan mempunyai office ataupun kedai dan menggunakan CCTV, tawaran yang diberikan dari Western Digital adalah WD Purple. Okey, jadi dengan penerangan Nisa dan rakan-rakan tadi, diharap korang dah kenal 5 jenis pemacu cakera keras yang dihasilkan oleh Western Digital. Baiklah, pada episod seterusnya, rakan Nisa iaitu Arif akan menerangkan mengenai prestasi pemacu cakera keras ini. Korang kena tengok video minggu depan, next episode, sebab ada cabutan bertuah, hadiah serius best. So, sekian, terima kasih. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!